turunan yang inas solihin, ahli ini wa ahli ini. Amin. Dan kunci yang paling penting lagi, nah, di Quran itu tidak panjang-panjang misalnya. Orang yang sudah menikah itu pesannya cuma gini, Bunda Rasulullah itu bahkan Bunda Rasulullah. Gimana Mbak Ayu ini bisa menjadi pakaiannya Mas Aris, Mas Aris ini bisa menjadi pakaiannya Mbak Ayu. Nyun sewu, Mbak Ayu, pakaian itu menutupi apa? Aurat. Artinya setiap manusia itu pasti memiliki aib. Pasti, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ketika kita sudah menikah, kita harus berani menutupi aib dari pasangan kita masing-masing. Banyaknya rumah tangga yang sering bertikai atau banyaknya rumah tangga yang sering selesai ini karena tidak menerima kekurangan pasangannya, bahkan terkadang malah mengumbar kekurangan pasangannya. Yang suka mengumbar kekurangan pasangannya, orangnya datang. Mungkin kok ketika belum menikah, Masya Allah wajahku bagaikan purnama. Kamu itu kalau berani menikah harus beneran menerima kekurangan. Jangan sampai menikah karena kelebihannya. Jangan sampai, karena ketika seseorang itu menikah karena kelebihannya, pasti suatu saat dia akan kecewa dengan yang dengan alasan dia mencintai pasangannya. Akan kecewa, misal karena cantiknya. Umur 40 tahun, selesai. Semisal mencintai karena gantengnya. Waduh, kedatangan kucing jam, selesai pasanganmu. Umpama nih. Ini kas selai. Kas selai. Melai. Makanya, wa'asiru huna bil ma'ruf, di surat An-Nisa itu dikatakan, fa'in karitumu huna fa'asa antah rabu syai'a wa'i jalan bahu, bihi khairan katiro. Kalau salah ya nanti coba dilihat sendirilah. Seingat saya saja. Artinya gini, ketika di pasangan panjenengan itu kok ada sesuatu yang tidak panjenengan sukai, jenengan harus yakin bahwasanya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ada hikmahnya. Contoh kayak seperti ini. Mungkin waktu menikah masih kurus pasangan kita. Tiba-tiba setelah melahirkan dua anak, ini kok gak ada bedanya dengan lampion-lampion di pinggir jalan. Kok bodine kok paling ini ya? Ini aja kudu kusnudon. Pasti ada hikmah yang luar biasa. Setidaknya jalan-jalan di mall utawa ning pasar, garangan-garangan ini gak ketut nih. Gino bener? Sing wong lanang yo ngono. Sing wong wedok yo ngono. Semisal biar kok kita ganteng, ya rambut ini limis, barang wis kerja, kalau ada yang ireng-ireng nih, pentingnya kalau ada jembling, kayak Pak Agus, ada jembling nih, gitu ya. Masih Mbak Ayu, yang kocok wih. Nah, ini ngapa? Nah, ini malah yang ima ya, kum, ini wis ngini, iya, kum malah aneh-aneh. Malah piye, malah tambah setia. Kita harus berusaha menerima apa adanya. Wes, kuncinya nanti ini uang rumah tangga. Pokoknya dengan sakit mantan, arti mantan anyar, mantan kuek-kuek kaya undangan-undangan ini. Cek bakar video. Lagi. Aku mah sampai gumun. Lo sampai gumun arah kedua yang ngerti. Ini ada acara apa? Berhubung kok sampe ini kan, ya Allah, ini mimpi apa tenang, tangi di dalam, Masya Allah. Di pulau ini kira prasmanan ini rambat, pengen gamangan, Pak. Wah, lowe, seperti ini lowe ini, budrek, dia punya ini. Dan pulau ini kok tarik lagi, dia punya air lor ini. Pokoknya harus makan dulu. Nah, ini pokoknya rasa susu, itu tak makan. Pokoknya ngoten, gimana sedoyo mantan-mantan lawas ini, yuk gue awet. Amin. Dengan jangan sampai mengumbar kekurangan pasangan dengan Bunda di Basulah, Mbak Antum di Basulah. Ada orang kok membicarakan kekurangan pasangan dengan Mbak Ayu misal
tiba-tiba setelah ini ada orang membicarakan kekurangannya Mas Aris, atau tiba-tiba setelah ini ada orang membicarakan kekurangannya Mbak Ayu, dengan harus silent, dengan harus menerima apa adanya. Pancen ini bujuk, NAPELE ini pangkat bujuk. Setelah ini bahkan Mbak Ayu harus berani bikin story, diupload nih story WA, IG, Facebook, Twitter, apa-apa dipoto. Mari ini udah dipoto Mas Aris, Mbak Ayu foto Mas A, Mas Aris dipoto. Mari ini ke caption ini, kamu adalah Arjuna terbaik. Sada dengan ikut sidang 14 Bang Rafi itu cuma nungguin orang lain jenengan, roh aku aliar bujune. Mari kau pengajian di markas ini. Nah, Mas Aris setelah ini juga harus berani seperti itu. Foto, ya tahu sakitnya tampil kaya. Foto, kita ayu. Nah, mari ini. Kamu adalah apa ya? Istowai semua, kamu adalah permaisuri terbaikku. Kamu adalah apa? Kowe semono ora enek wong wedok sing istimewane ngarai dari itu prinsip. Maka dari itu insyaallah orang yang menikah itu akan mendapatkan rahmat dari Allah, dan rumah tangganya akan diberi jadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Terus dengan ini iki aku mesti ngomongi tamu-tamu undangan ini. Ya lek yang semangat tamu. Dengan itu mereka berikan maaf-maaf tau ini loh ya. Terus orang yang kumpulkan dulu ke sidang, baru video ke sidang. Kehadirannya panjang di sini sangat dimintai tolong untuk mendoakan kedua mempelai. Sampun. Jadi yang nanti nanti akan. Bahkan panjang lagi ini, Dawi